ini lagi proses ngakali nih, ngakal-ngakalan PNP, paksa mounting armnya ditambahin berapa 8 cm lagi dilepas. Nah, ini ngeliat proses nyambungnya pakai ini, akal-akalan disambung pakai apa sih bang? Pakai apa itu? Pake itu apa itu? Itu kan? Sok. Ah, pakai nih, sok bekas diakal-akalin di sini. Panas. Oh, panas coy. Panas. Ini udah akal-akalan kayak gini. Ini ditambahin berapa senti bang? Tambahin 6 doang bang. 6 senti apa 8? 6. Lumayan panjang ya. Nah, ini ya tukang sebab bisa nih, las bisa, bengkel bisa, nanti ban bisa, bisa aja, semuanya diborong. Ntar kita lihat hasil jadinya gimana ya, ini dalam proses akal-akalannya dulu. Oke, kita nunggu hasil akhirnya. Namanya juga PNP, paksa and paksa. Oh iya, kacamatanya dipasang biar ganteng. Coba lihat dikit. Oke. Ntar kita lihat proses pemasangannya ya, ribet apa enggak. Ini motornya lagi nangkrak di sini. Ya jadi ya kira-kira ntar mundurnya jadi agak mepet dari spakbornya, mundur 6 cm lah. Oke. Nih ini hasil akhirnya ya, setelah di apa namanya dicat, dibagusin lah biar nggak kelihatan buluk banget ya, karena namanya juga bikin-bikinan PNP. Ini jadi sambungannya panjangnya 6 cm pakai asok bekas, kelihatan ya ini. Oke, sedang dilakukan proses pemasangan ini bang Hilman. Mana? Saya nonton aja. Kasih ludah dikit. Kasih ludah dikit. Ini tarik banyak, Bang. Tarik banyak. Jadinya kayak gini ya. Tuh. Lurus ke depan. Dilihat dari depannya. Lurus. Oke. Mantap. Tinggal ngenceng-ngencengin aja. Walaupun PNP akal-akalan sendiri, hasilnya
lumayan oke lah. Dari samping panjangnya kayak gini. Ya nambahnya nggak banyak sih, sekitar 6 cm. Oke. Oh iya, bagi yang mau beli apa? Mounting arm yang panjangnya 6 cm atau 5 cm, nanti saya siapkan di deskripsi ya, tinggal klik produknya aja. Nggak repot-repot ngakalin kayak gini. Tinggal PNP nanti, tinggal pasang. Pembelian online di Shopee. Oke. Cukup dengan video kali ini. Terima kasih.